kita faham itu tentang memakai seluar pendek dalam bersuka. Saya dah pernah bahas dulu belum ni. Hukum pakai seluar pendek. Belum. Baik, dalam perbahasan hukum pakai seluar pendek ni adalah kita nak tengok dari segi apakah boleh atau tidak memakai seluar pendek pada pandangan Islam. Baik. Kalau diteliti, kita lihat bahawa banyak perkara yang kita lihat dan kita dapati adanya dalil-dalil yang menunjukkan bahawa aurat lelaki di antara pusat dan itu asal perbahasan yang awal. Saya bahas untuk lelaki-lelaki ya. Perempuan tak ada khilaf. Perempuan cuma ada khilaf tiga sahaja, iaitu muka, tapak tangan dan kaki, daripada hujung kaki sampai buku lali. Itu sahaja yang diizinkan untuk wanita. Kebanyakan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali mengatakan bahawa yang boleh buka hanyalah muka dan tapak tangan saja. Itu untuk orang perempuan. Manakala kaki aurat dalam mazhab ketiga-tiga mazhab saya sebutkan tadi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tetapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan beberapa orang imam yang lain menyatakan, tapi Imam Abu Hanifah lah yang paling obvious dalam bab ini, menyatakan kaki orang perempuan tidak aurat daripada hujung sampai ke buku lali, paha aurat. Jadi nak beritahu itu saja yang diizinkan untuk orang perempuan buka. Jangan untuk kata perbahasan seluar pendek ni untuk orang perempuan. Kalau orang perempuan boleh buka seluar pendek, aku pun nak tengok agak pula. Jadi maknanya hukumnya tak boleh lah. Ceritanya dia hanya untuk orang lelaki-lelaki saja perbahasan kali ini. Baik. Asal kepada aurat orang lelaki-lelaki ini, memang kalau tengok ada hadis yang menyatakan aurat itu adalah di antara atas pusat ke bawah lutut. Kan? Atas pusat bawah lutut. Imam Abu Hanifah mengatakan aurat sang lelaki-lelaki itu adalah bawah pusat dan bawah lutut. Imam Abu Hanifah dia agak longgar sikit. Maksudnya pusat dia boleh nampak. Pusat boleh nampak dan bawah lutut. Itu yang disebut tuan-tuan. Sebab bergantung kepada hadis Nabi SAW tentang la tubriz faqidak wa la tanzuranna ila faqida hayyin wala mayyit. Janganlah kamu dedahkan paha kamu dan jangan tengok kepada paha yang hidup ataupun yang mati. Jangan tengok kepada paha orang yang hidup ataupun orang yang sudah mati. Mana ada hadis yang menunjukkan bahawa Nabi menyebut paha itu adalah benda yang patut ditutup dan hendaklah dikabur. So ialah itu Hanafi mengatakan di bawah pusat sampai di bawah lutut. Hambali dan Syafi'i mengatakan di atas pusat dan sampai ke bawah lutut. Atas pusat sampai bawah lutut. Itu perbahasan. Dalam perbahasan itu ada satu mazhab yang memberikan sedikit kelonggaran. Ini adalah mazhab daripada Imam Malik. Mazhab Maliki mengatakan bahawa aurat laki-laki itu ada dua. Satu aurat mukhaffafah, satu aurat mughalazah. Aurat mukhaffafah dengan aurat mughalazah. Mereka berpendirian demikian sebab bahawa ada cerita bahawa Nabi SAW pernah pahanya dilihat oleh sahabat. Ini hadis ini sahih. Dan hadis yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi bersandar di rumahnya, duduk di rumahnya, masuklah Abu Bakar. Dan Nabi pada masa itu keadaannya pohonnya terselak. Nabi tak tutup pohonnya. Datangnya Umar Al-Khattab, Nabi pun dalam keadaan demikian, pohonnya tidak ditutup. Datang juga Sayyidina Ali, pohonnya tak ditutup. Sampailah datang Osman, barulah Nabi tutup pohonnya. Maka Aisyah bertanya, kenapa Rasulullah datang tiga orang tu pohon tak tutup? Datang saja Osman bin Affan, lalu kamu pun tutup pohon. Maka Nabi berkata, tidakkah aku malu kepada laki-laki yang Allah pun malu, yang malaikat pun tahu. Tidakkah aku malu kepada laki-laki yang malaikat pun malu kepadanya. Jadi maknanya di situlah menyebabkan mazhab
Maliki mengatakan aurat ni ada dua portion. Ya, antara atas pusat sampai bawah lutut itu aurat. Cuma kata Maliki ada aurat mukhaffafah dengan ada aurat mughalazah. Ha, itu membezakan aurat mukhaffafah dengan aurat mughalazah. Maksudnya ada aurat yang totally tak boleh buka, ada aurat yang kalau ada problem boleh buka. Dan Imam Malik kata, kalau dalam solat siapa yang terbuka aurat mukhaffafahnya, solatnya masih sah. Apakah aurat mukhaffafah? Aurat mukhaffafah adalah paha. Aurat mukhaffafah. Aurat mughalazah adalah zakat dan buah zakat serta bersama dengan papan punggung. Faham eh? Papan punggung ni hakna tempat kita duduk tu. Buntut yang kita duduk tu ataupun tempat yang menjadi punggung tu lah. Jadi maknanya kalau orang tu memakai seluar pendek, tutup dia punya depan dia dan belakang dia, maka itu memadai menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki. Ustaz, kenapa ustaz dedahkan semua benda ni sampai rawit di mazhab-mazhab lain? Kita ngaji mazhab Syafi'i sudahlah. Tuan-tuan, untuk zaman hari ini, bila dunia sudah universal, kita kena lapangkan sikit. Sebab akan ada urusan-urusan orang bertanya pada kita nanti tentang bola sepak dan sebagainya. Sebab dia menjadi persoalan hari ini adalah bola sepak, tak apalah kalau kita main, kita pakai seluar panjang. Persoalan sekarang, yang orang kita tengok main bola, takkan tuan-tuan tak minat Ronaldo? Ha, takkan tuan-tuan tak tahu Neymar dah berpindah ke PSG? Takkan tuan-tuan tak tahu? Ha, takkan tuan-tuan tak tahu Pep Guardiola beli player baru, tuan-tuan? Ha, untuk gantikan beberapa player yang lama-lama menjadi key player kepada Manchester City dulu. Ha, nampak tak? Jadi benda ni automatically kita akan tuntun bola sepak. So kita cara zahir memakai pendapat atas pusat sampai bawah lutut itu adalah aurat. Ha, itu kita pakai. Asal kita pakai pendapat tu. Tapi bila kita membabitkan soal sukan, soal sukan, maka di situ lah kita tengok, bolehlah kita bagi sedikit kelonggaran di situ. Sebab memang kalau tengok hadis, kebanyakan ulama memberikan huraian bahawa ada hadis yang menunjukkan dilarang buka paha ni. Sebab contohnya hadis yang disebut oleh Ibnu Abbas, al-fakhidhu aurah, paha itu adalah aurat. Memang ada hadis yang menyatakan paha itu adalah aurat. Bahkan bahawa disebut daripada Jarhadil Aslami, seorang daripada sahabat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi, Nabi berlalu depan dia, wahwa kashifun min faqidih, dia buka paha dia. Maksudnya dia duduk tu selak paha kan. Masa duduk tu selak paha tu, Nabi kata, amma alimta annal faqid aurah, tidakkah kamu ketahui bahawa paha itu adalah aurat? Maknanya ada hadis Nabi sebut paha itu adalah aurat. Cuma sebab hadis itu bertembung dengan perbuatan Nabi, Nabi sendiri membuka pahanya di depan sahabat dalam satu peperangan, kain pakaian Nabi terkoyak hinggakan ada sahabat melihat paha Nabi yang putih itu. Ha, jadi benda itu menyebabkan timbul ada dua persoalan. Jadi nak bagi tahu, keseluruhan ulama dalam aurat laki-laki mereka sepakat atas pusat bawah lutut ataupun di antara pusat dan lutut itu adalah aurat. Cuma ketiga-tiga mazhab mengatakan tak boleh buka. Maliki mengatakan ada mukhaffafah dan ada mughalazah. So kondisi dia macam mana bila kita hadapi situasi ini? Kondisi dia adalah bila kita menghadapi keadaan yang macam ni, tuan-tuan, maka kita ambil bahawa asalnya kalau boleh memakai seluar panjang, pakailah seluar panjang untuk bersukan, pakailah. Janganlah kita dedahkan pohon kita kan. Tak perlu pun untuk pakai seluar pendek ni. Bagi orang yang macam kita yang bukan atlet, kita ni senama nak sihat kan, pakai seluar panjang lah. Kawan-kawannya trikota bawah sikit kan, ha, itu dia galakkan demikian. Memanglah kalau pakai seluar panjang terus, bagi yang kaki running dia agak khimah sikit lah. Orang running ni dia tak nak banyak halangan, dia nak banyak kemudahan. Tapi janganlah sampai tahap pakaian yang tak sesuai lah kan. Seluar pendek sampai jubok pun nampak, lubang jubok pun nampak, tak payahlah kan. Jambok pun ke depan lah tu.
Slow ketat, tight kan? Okay, saya bahas sikit lagi. Jadi maknanya nak beritahu bahawa di situ adalah dalam kes kita bukan atlet, tak payahlah. Dan ada sukan yang memang menyuruh kita memakai seluar panjang, macam apa nama, polo, macam golf, macam renang boleh pakai seluar panjang. Jalan kiri weekend pakai seluar panjang lah. Macam running pun masih boleh pakai seluar panjang, tu XU tu, slow untuk tight supaya dia cengkam kita punya muscle. Itu lagi bagus kalau orang yang masuk marathon 10, 21 ataupun 42 kilo. Jadi maknanya masih ada alternatif untuk pakai seluar panjang. Kecuali dalam kes begini, kes yang seluar pendek menjadi keutamaan. Kalau dia tak pakai seluar pendek, mungkin dia akan kena terminit, mungkin dia ada masalah. Maka pada ketika itu, dan ketika itu pula seluar pendek ini, kalau katalah Malaysia sudah sampai boleh main overseas, katalah ada player Malaysia ni pergi PSG, katalah takkan tuan-tuan tak bangga langsung kan orang Malaysia main PSG kan, katalah boleh main dengan apa lagi, Arsenal, tak apalah, tak Arsenal pun boleh main dengan apa nama, Chelsea pun okey lah kan. Jadi boleh main dalam tim-tim tu, tiba-tiba menjadi kebiasaan orang di situ memakai seluar pendek. So ikutlah budaya situ, dan itu tidak mendatangkan fitnah pada kita. Dan kita boleh mengambil pandangan Maliki di situ, yang mengatakan bahawa ini adalah aurat mukhaffafah. Buka kalau perlu, tak payah buka kalau tak perlu. Di situ. Itu maksud perbahasan ni. Bukan nak kata kita ambil semua perbahasan ni, kita nak pakai tu yang Maliki sebut tak. Kita ambil perbahasan ni, kita nak tengok mana side yang tak perlu kita pakai, mana side yang perlu kita pakai. Kesimpulan mengaji fiqah dengan saya, saya tidak akan terikat dengan satu-satu pendapat. Saya nak bawa semua pendapat agar semua orang boleh pakai mana-mana pendapat yang dia rasa sesuai dengan apa yang kita bincang. Itu baru dia nampak Islam tu adil. Kalau tidak, ada ayah yang dia ustaz, larang anaknya main bola sepak, larang masuk apa nama akademik bola sepak, sebab akademik tu meletakkan syarat digalakkan memakai seluar pendek. Digalakkan tu pun dah memberikan satu cabaran pada budak tu. Kalau dia memakai juga seluar panjang, mungkin dia tak dapat tempat. Itu di antara pandangan yang kita boleh ambil. Ingatlah, akidah hanya akan tergugat apabila mengusik perkara yang tak ada khilaf. Tuan-tuan kena faham kan? Akidah hanya akan tergugat apabila mengusik dalam bab fiqah perkara yang tidak ada khilaf. Tuan-tuan jelas maksud saya. Maksudnya dalam bab sembahyang lima waktu, itu fiqah. Tapi sebab tak ada ulama khilaf, sembahyang lima waktu ni wajib. Siapa yang menggugurkan solat lima waktu, dia merosakkan akidah. Kena faham macam tu. Minum arak, tak ada ulama khilaf. Siapa yang minum arak, maka hukumnya walaupun fiqh, tapi tak ada ulama khilaf. Siapa minum arak, dia merosakkan akidah dan merosakkan Islam sekaligus. Sebab dia tidak ada khilaf. Tapi perkara khilaf, kalau ada orang mengambil perbezaan pandangan dan perkara itu tidak ulama sepakat dan ulama tidak pernah mengatakan satu pendapat, bahkan ada banyak pendapat, dalam kes itu, kalau memakai mana-mana pendapat, itu tidak merosakkan akidah. Itu tidak merosakkan akidah. Ini di antara dia. Di antara perkara yang khilaf ini adalah berkenaan dengan memakai seluar pendek. Perkara ini kalau dipakai, tidak merosakkan akidah. Cuma kalau orang tanya kita, dari segi ustaz, dari segi akhlak. Ya, dari segi akhlak, kita pakailah seluar panjang. Dari segi sopan, pakai seluar panjang. Dan ada keadaan, contohnya di Timur Tengah, termasuk di Mesir, memakai seluar pendek, dia tidak menampakkan hilangnya akhlak. Sebab tu ramai player bola sepak, walaupun mereka beriman, solat, apa, mereka akan pakai seluar pendek ketika main bola sepak. Sebab adi, kebiasaan macam tu lah. Nampak? Sebab tu fiqah boleh letak di mana-mana. Sebab dia boleh raih semua keadaan. Sebab tu fiqah ini dia bentuk global. Dia boleh pergi ke mana saja dengan syarat kita tahu panduannya apa dan macam mana nak pakai. Cuma saya ulang, kondisi asal, pakailah bawah, atas pusat, bawah lutut. Itu asal kondisi. Tapi kalau terpaksa,
anak kita nak main bola ataupun nak pergi tengok bola. Orang akan tanya, hang ni nampak yang Alim janggut panjang pergi tengok bola, tengok poha orang lelaki pula. Apa hang tak dosa lah? Kita jawab apa? Apa harus kita jawab? Apa harus kita jawab tuan-tuan? Itu kaya mengaji di Afin lah. Poha ni ada dua, murafafah dengan muralazah. Itulah hang tak boleh mengaji. Duk kerja Afin sejam tergedarah nasi kuat, ngaji tak main. Ha, di ustaz dah cerita ada itu, ada mukhafafah dan mukhalazah. Maksud dia mengikut Maliki, kalau aurat itu mukhafafah, orang tu buka, kita masih ada khilaf. Bahkan sahabat Nabi pernah tengok paha Nabi. Kita kena faham, tengok tak ada dua. Tengok kerana meraihkan dan kedua tengok kerana nafsu. Tengok kerana nafsu memang tak boleh. Kalau hampir tengok paha Syafiq Rahim pada hang next chef, ha, tak boleh. Tapi kalau hang tengok kerana memang dia pakai seluar pendek, cuma nak tengok bola, tak apa. Baru hujah tu kemas, barulah kita tak o'ah. Kita tak nak o'ah tu. Barulah bila kita jawab, kita berdasarkan fiqh. Barulah kita jawab, walaupun kita orang awam, kita boleh menjawab. Tujuan saya mengajar ni, supaya orang awam ada level ilmu. Walaupun dia tak mengapai hadis, dia tak mengapai dari segi matan, tapi dia ada jawapan. Begitu. Oh nampak. Itulah. So ngaji tak mau. Baru boleh. Tiba-tiba balik kan. Jadi makna nak beritahu, hukumnya begitu. Jadi saya kira jelas lah. Hadis ada yang mengatakan tak boleh. Tapi kerana bertembung dengan Nabi sendiri buat benda tu, menunjukkan apa yang Maliki sebut tu ada benarnya. Bahawa ada aurat mukhafafah dan ada aurat mughalazah. Mazhab lain tidak. Mazhab lain memberikan jawapan yang kata puha adalah aurat atas pusat bawah lutut atau pusat dan lutut adalah aurat. Itu tiga mazhab yang lain. Cuma ada pendapat sebahagian Syafi'iyah yang juga sependapat dengan mazhab Maliki. Juga sependapat dengan mazhab Maliki. Ini di antara benda dia. Bahkan ada soalan dikemukakan, kotlah tak percaya Ustaz Zul jawab ni tak berkemas pasal dia bukan mufti. Maka saya ambil jawapan daripada mufti tuan-tuan. Laman rasmi pejabat mufti wilayah persekutuan. Soalan dia orang tanya, Assalamualaikum Tuan Suhaibu Samaha, bolehkah doktor beri penjelasan berkenaan aurat laki-laki bagi setengah mazhab, iaitu boleh menampakkan lutut dan paha? Boleh tak bagi pandangan? Dia kata ada setengah mazhab mengatakan boleh nampak lutut dan paha. Apa pandangan? Jawapannya, mazhab Hanafi menganggap apa yang di antara pusat dan lutut sebagai daerah aurat. Mereka menganggap lutut itu aurat sedangkan pusat tidak. Ini Hanafi. Manakala mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan antara pusat dan lutut itu aurat, dan pusat dan lutut itu sendiri bukan aurat. Dan pusat dan lutut itu sendiri bukan aurat. Maknanya ada yang mengatakan demikian, tapi kita faham atas pusat bawah lutut ni dia. Ini yang ketiga. Adapun mazhab mazhab Maliki, Zahiri dalam satu pandangan daripada Imam Ahmad menyatakan bahawa paha itu bukan aurat. Jadi mufti pun jawab, memang ada pendapat ulama Maliki, Zahiri yang kita tak kenal sangat, dan juga satu pendapat daripada Abu Hanifah. Dan dalam kitab lain menunjukkan ada satu pendapat daripada Syafi'iyah mengatakan bahawa paha ini adalah bukan termasuk aurat yang wajib ditutup, tapi kalau tutup afdal, baik. Itu maksudnya. Ini mufti yang jawab. Jadi maknanya itulah jawapannya. Apa yang ditanya tadi, soalan berkenaan pakai tie. Okey. Dalam kitab Majmu' ada satu perbahasan tentang apabila seorang itu dia tidak ada benda untuk tutup aurat. Ada yang ada adalah lumpur. Dia ambil lumpur, kemudian dia tutup bahagian di atas pusat di bawah lututnya menggunakan lumpur. Faham tak maksudnya? Dia telanjang, dia tak ada kain, dia gunakan lumpur untuk tutup aurat dia. Faham tak tuan-tuan? Maksudnya sampai tang zakat dia pun dan bentuk zakat. Faham tak tuan-tuan? Kan tuan-tuan tak nampak, kan tunjuk bayangan. Jadi maknanya dia ambil lumpur tu tutup semua, dan ada nampak betul lah. Pasal lumpur kan dia hanya menutupi kawasan-kawasan, tapi bentuknya nampak. So adakah sah solat orang itu selagi aurat itu tidak terbuka, walaupun bentuk butuh berbayang itu nampak, maka hukum solat itu sah. Jelas tak maksud saya? Selagi warna kulit tidak nampak, dan walaupun diletakkan lumpur di atas kulit menyebabkan bentuk tu nampak dia. Bentuk jubuk ke pukul, bentuk tu nampak kan?
sampailah nampak tu, tapi diseliputi oleh lumpur, menyebabkan ketika dia solat ketika itu, hukum solatnya sah kerana lumpur tu melekat ke dirinya dan tidak menampakkan warna kulitnya. Jelas dari situ. Kesimpulannya, kalau orang bersukan dan pakai seluar ketat, pakai seluar ketat, adakah dikira tutup aurat? Ya, dikira tutup aurat. Cuma kita mohon sikit lah bahagian yang murah lazah tadi tutup lah. Faham tak maksud saya? Kalau kita pakai 2XU memang dia ketat, cuma kadang-kadang 2XU dia nampak jambak bunga. Nampak tu okey tak? Kalau tak nampak warna kulit, okey. Cuma dari segi keadaan tak okey sangatlah. Pasal jambak bunga tu menyebabkan orang akan perhati 4-5 kali. Kan? Dia ni pasal apa? Marah dia sebenarnya. Dalam keadaan demikian, eloklah dia cover satu seluar di atas dia. Maknanya, kalau boleh yang tempat sensitif tu tutuplah. Termasuklah wanita yang pakai seluar ketat tu bila nak berlari. Ini pun dalam kondisi larian, bukan kondisi saja-saja. Yang memang memerlukan pakaian itu, bagi orang yang kaki running, dia akan faham. Bagi tak kaki running, dia kata, saya pakai stok besar pun tak ada masalah lari. Memanglah, hang lari setengah kilo. Orang ni dia nak berlari rasa sakit bila tu dah 10 kilo. Tentu-tentu ada orang buat 25 kilo tiap-tiap hari. Jadi orang yang kondisi begitu, dia nakkan kemudahan. Saya tak jawab ni hukum fiqah ni untuk kalian yang tak rajin lari. Yang tak rajin lari, elok pakai seluar biasa lah. Memang dia tak rajin lari pun sekadar pergi nak pergi gym, kemudian sekadar nak tolak tu 2-3 kali, kemudian minum air, makan roti canai, tak payahlah. Itu tak gaduh lah. Dia tak ada pun dikurang untuk menjadi ahli atlet macam tu. Tapi kalau orang memang dia, hobi dia, dia punya minat dia adalah lari, dia hari-hari buat 10 kilo. 10 kilo tu sikit lah untuk orang biasa ni. Dia kadang-kadang buat 21 kilo. Cuba tuan-tuan tengok gerak ni yang 15 kilo tiap-tiap hari. So dia memerlukan seluar yang dipanggil 2XU tu. 2XU tu seluar untuk cengkam dia punya masa. Lagi ketat, lagi dia cengkam. Sebab masa ni lama-lama kalau tak cengkam, dia akan jadi lenguh dan letih. So dalam kondisi demikian, boleh pakai. Dengan syarat seluar tu jangan jarang. Seluar tu biar agak tebal sikit dan menutup aurat. Dan kalau dia berhenti untuk solat dengan seluar tu sah. Cuma kita cadangkan bubuhlah satu pelapis. Orang perempuan bubuhlah satu benda yang menyebabkan tak nampak depan dan belakang dia. Walaupun nampak sikit-sikit di bawah itu okey lagi. Sebab itu dikira sebagai keperluan untuk berlari. Maksudnya nak beritahu kes demikian boleh. Sebab itu requirement untuk orang berlari. Tapi dalam kondisi biasa main duduk di surau tak payahlah pakai tu SU tu. Lagi ustaz tercabut kepih pula. Itu saja nak beritahu dalam kondisi gini. Tak, kita tengok situasi. Situasi biasa, kita tak pakai semua tu dan benda tu hanya dipakai ketika nak senaman. Itu pun kalau boleh tutup tempat yang sensitif. Tempat sensitif ni walaupun tidak menampakkan apa ni aurat, tapi menampakkan bentuk boleh menimbulkan syahwat pada orang lain. Dia menyebabkan berdosa apabila menimbulkan syahwat orang lain. Jadi tutup tu kerana takut menimbulkan syahwat. Jadi tutuplah tempat-tempat yang sensitif tu. Tak perlu banyak pun apa, tutup agar nampak larian itu agak selesa. Itu maksud dia. Boleh pakai seluar tu. InsyaAllah. Wallahualam. Ada soalan? Itulah jawapan dia dalam persoalan ni. Mungkin jawapan saya tidaklah sebaik daripada apa yang dijawab oleh ustaz-ustaz lain. Tapi nak beritahu mutaakhir ni, sudah tiba masanya kita bahas ikut banyak pandangan. Kita tak boleh bahas satu pandangannya. Sebab dia akan menyempitkan urusan hidup kita. Bahkan hari ini pun dunia dah makin luas. Kalau fiqah tidak berkembang sama dengan dunia, Islam akan ditinggalkan. Sebab Islam ni ruh dia fiqah. Kepalanya, Rasul dia adalah Tauhid. Menyebabkan dia secure selama adalah Tauhid. Tapi ruh perjalanan adalah fiqah. Fiqah sifatnya berkembang. Fiqah tak boleh tutup-tutup. Fiqah mesti kembang. Berlaku banyak peristiwa, lagilah kembang. Berlaku banyak peristiwa, lagilah kena kembang. Itu tujuan fiqah. Jadi saya serahkan pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak saya bahas tadabur tadi ataupun soal jawab yang saya kira begini, yang saya tengok senang untuk saya bahas dengan tuan-tuan. Tengok yang mana sesuai. Saya masih lagi mencuba ini, insyaAllah. Wallahualam. Ada persoalan nak tanya? Apa-apa soalan? Silakan. Kita ada 5 minit. Belajar-belajar tanya soalan. Sebab kalau tuan-tuan tak tanya, kami tak boleh exercise. Kami tak boleh cabar diri kami. Ustaz, pasal
jamak solat Jumaat. Ya. Gerak lepas subuh atau setelah subuh. Ya. Mazhab Syafi'i sebelum subuh kena solat Jumaat. Kena solat Jumaat. Selepas subuh selepas subuh kena solat Jumaat. Yeah. Gerak selepas subuh solat Jumaat. Sebelum subuh tak kena solat Jumaat. Kita boleh guna. Ya tu. Yang tu kita pakai apa? Kalau kita tak pakai yang tu, kita guna pun boleh. Pun boleh. Ada satu pendapat mazhab Hanafi. Hanafi mengatakan apabila orang tu musafir, dia keluar daripada waktu selepas subuh, maka dia keluar lepas subuh itu menyebabkan dia dalam keadaan musafir. Musafir dah tentu tak wajib solat Jumaat. Persoalannya musafir wajib solat Jumaat tak? Tak wajib. Cuma mengikut mazhab Syafi'i, siapa yang musafir selepas subuh itu tak dikira sebagai hari Jumaat dia musafir. Dia mesti kira sebagai orang yang masih lagi bermukim, dan dia kena solat Jumaat dulu baru dia boleh selesaikan urusan lain. Baik. Boleh pakai pandangan itu pada asalnya, mengatakan kita nak solat Jumaat dalam perjalanan. Tetapi tiba-tiba masyarakat menimpa. Masyarakat menimpa. Kesusahan menimpa. Bila kesusahan menimpa, kita nak cari jalan nak solat ni tak jumpa. Kes ni pernah jadi pada saya. Memang kita target nak keluar apa nama daripada tol nak pergi cari masjid. Tapi kebetulan masa pergi tu, jalan tu terlalu panjang untuk pergi ke sampai tol. Sudah sampai 1.5 tak boleh keluar lagi. Masa tu apa saya buat? Apa saya buat? Saya berhenti tepi jalan, saya cari hukum. Itu saya lah. Saya berhenti tepi jalan, saya cari ada tak pendapat ulama yang kata tak berdosa. Pasal aku takut dosa tu. Jadi saya cari-cari, oh ada Hanafi sebut satu pandangan. Orang keluar lepas daripada Jumaat, orang keluar lepas daripada subuh, maka dikira dia juga sebagai seorang yang musafir. Dia walaupun datang Jumaat, tak perlu solat Jumaat. Tapi syaratlah orang tu mesti keluar di antara jarak Jumaat dengan waktu tu awal sikitlah. Jangan pukul 1 baru nak keluar, itu makan lebih Jumaat lah. Itu maksud dia kan. Ni keluar pukul 8, dah keluar pukul 9, keluar pukul 10, masih rasional. Maksudnya hang memang nak hang mari kira musafir lagi. Sebab dalam jarak yang hang pergi tu, hang memang musafir. So dalam kes kondisi demikian, memang boleh untuk dia tidak solat Jumaat. Kita ambil pendapat Hanafi. Salah ke mengambil pendapat Hanafi gini? Kita hari ni kena gabung semua pendapat dan tengok mana yang lebih mudah. Dengan masa yang sama, kita masih memakai pendapat yang asal yang kita anuti, iaitu Syafi'i. Bila susah, kita ambil pendapat itu. Bila kita rasa macam tak relevan, sebab ada masa nak pekah, dia mesti bagi jawapan pada semua orang. Dia tak boleh bagi jawapan pada orang-orang alim. Ada orang kata, saya nak musafir tapi dah ni Jumaat, tunggu dulu lah. Abang, penuhi saya pergi lebih 2 petang. Abang nak pergi korban nak sampai? Tak, tapi kalau saya pergi tak sempat solat Jumaat macam mana? Jadi saya kena pilpah tu, nampak tak? Menyebabkan orang-orang soleh ini tak menyelesaikan kerjanya awal sebab bimbang berdosa tak solat Jumaat. Sedangkan ada pendapat lain. Dan kita beritahu, kita tetap berpegang teguh dengan Syafi'iyah. Tetapi kita luar lapang dada apabila ada kesusahan dan kepayahan. Itu kena jelas, tak orang salah faham kan? Kita bukan tukar mazhab. Kita ambil pendapat yang akwa, yang lebih kuat, yang lebih afdal, yang lebih mudah. Apabila timbul kondisi ini. Itu maksudnya. Wallahualam. Hukum laki-laki buka baju. Hukum laki-laki buka baju. Assalamualaikum. Hukum laki-laki buka baju masa main bola ketika ada wanita di sekeliling padang. Soalannya, adakah dikira aurat sebab ada wanita? Tak. Badan tidak dikira aurat. Cuma dikira sopan, dikira akhlak. Badan dia lebih pada warak. Kalau kita tak pakai baju. Saya tak ngajak tak pakai baju. Boleh? Kalau salah. Pakai kain dekat boleh, tapi dari segi warak tak kena lah. Gitulah main bola, kalau dia buka baju tak berdosa, tapi dari segi warak tak kena lah. Elok dia pakai baju, tu kondisi dia. Maknanya elok dia lebih afdal, tapi dari segi hukum dia tak berdosa. Cuma jangan duk kira dosa saja, kena tengok juga apa pandangan society, masyarakat juga berperanan dalam bab satu hukum tu nak dilaksanakan. Itu cerita. Soh nak anak. Yang ada yang belum balik dan tak balik. Oh tak, sebenarnya perbahasa yang asal tidak ada beza di antara budak yang mu'mayis, budak yang balik dengan tidak balik, tidak ada beza.
dia duduk walaupun berada dalam saf kita, walaupun dia belum akil baligh ataupun dia belum lagi apa nama ialah belum lagi mukallaf, maka dia solat sama selagi dia boleh menunaikan solat dengan benar. Dia masih berada di saf dan dia duduk di saf. Walaupun dia mengamai itu biasalah budak, tapi itu tidak terputus saf. Yang dikira terputus saf itu adalah gini. Ulama bimbang budak-budak yang tak bersunat ni takut dia menanggung najis. Bimbang dia kalau dia menanggung najis, kok dia terpijak orang sebelah akan tergantung. Itu asalnya. Tapi perbahasan itu tak timbul dah sekarang ni. Sebab perbahasan itu dah dijelaskan oleh para ulama. Maknanya tak ada masalah pun budak-budak ini sama ada dia bersunat atau tidak bersunat. Tidak ada problem pun. Sebab selagi mana dia adalah anak yang boleh mendirikan solat ataupun dia masih bermain, itu tidak menyebabkan solat terputus. Dan solat masih sah. Dengan bimbang sangat soal itu. Dan itu telah dijawab oleh kebanyakan orang pun. Oleh kebanyakan ustaz pun. Tak boleh, tak ada masalah. Okey, terima kasih atas perbahasan-perbahasan demikian. Kalau ada persoalan nanti kita bincang baliklah. Dan kalau ada penelitian saya akan tambah dalam perbahasan-perbahasan datang. Cantik juga soalan-soalan tu boleh menyebabkan saya jadi bank soalan saya. Saya akan buatkan jadi detail sikit lah. Dalil di mana, apa di mana. Jawab semua tadi tu apa biasa kan? Saya akan jawab detail lagi ya tentang solat jamaah, solat Jumaat tu saya akan jawab detail lagi. Yang solat abang tu saya akan jawab detail lagi. Saya akan bagi detail lagi apa-apa yang kita bahas tu insyaAllah. Jadi mudah-mudahan exercise ini menyebabkan jadi baiklah untuk kita mendalami fiqh daripada nak tunggu mengaji satu-satu kitab pakai mati je tu. Jadi maknanya kita ambil perbahasan-perbahasan. Terima kasih. Kalau kakak ada soalan, so saya bahas bagi tahu tentang kewanitaan ke tentang apa kan bagi tahu. Dah lah saya buat research sikit. Aku pun kena kaji juga lah, bukan turun wahyu tiba-tiba turun nak sembuh main, tak boleh lah. Jadi maknanya kena kaji sikit lah supaya dapat lah info kan. Boleh email kat Abang Bob, nanti Abang Bob bagi kat saya. Tapi kalau boleh sehari sebelum kuliah lah, jangan pukul 11 bagi, dah mati aku. Dah nak baca apa jadi maknanya. Bukanlah kita tak boleh jawab, kita nak jawab tu biarlah ada sandaran di kitab boleh kita rujuk kan. Okay, terima kasih, mudah-mudahan Allah bagi rahmat. Di tangan saya ada satu sini, punca khilafiah umat Islam dan ini punca bergaduh. Punca bergaduh adalah punca khilafiah. Saya cerita detail macam nak mengelakkan pergaduhan dalam bentuk khilafiah. Orang ni kata tak boleh, orang kata boleh. Apa pandangan kita? Maka dalam siri dia ada tuan-tuan, tuan-tuan boleh dapati dan tengok. Kerana kita tak nak bergaduh pasal khilaf ni dan tak nak impah pun bergaduh pasal khilaf ni, kita nak tengok panduannya ada dalam siri ni insyaAllah. Dan di sejadah tu ada untuk semangat. Sejadah keramat tu dah lama tak diisi, padahal dengan lama aku pun tak main. Jadi maknanya mudah-mudahan sejadah tu dapatlah tuan-tuan berikan semangat insyaAllah. Terima kasih atas semangat untuk sekolah. Sekalanya saya kami gunakan untuk perjuangan dan teruskan untuk mencapai Islam lebih baik insyaAllah. Itu yang kita sedang buat insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.